Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel di Norma Official. Nah, di hari Ramadan keberapa ini? Udah ke 8 ya? Udah gimana? Masih kuat? Atau masih semangat? Nah, ini Mbak Nur pagi jam pukul 10.42 menit Mbak Nur di garasi ALS Yogyakarta ya. Ini kebetulan yang masuk Nopin 248 yang akan berangkat hari ini dan 253 ya guys. Ini sementara masih dikondisikan, masih ada reparasi untuk keberangkatan hari ini ya, 248 Cincupak Buyung. Becek. Aduh. Dua, lima, tiga. Baru mau berangkat reparasi 253-nya. Iya, ini baik bang, kenalan dulu dong, siapa namanya bang? Oh, namanya Jaita. Ah? Bang Jaita. Abang Jaita. Dia. Oke, kenalan ini dengan Mbak Nur. Mbak Nur. Iya, di sini tuh YouTuber satu-satunya yang di sini. Mbak Nur. Iya kan cuma cewek, cewek sendiri, yang lain kan laki-laki. Yang lainnya laki-laki, tapi kok baru ketemu ya? Iya, belum ketemu. Abang masuk Jogja udah berapa kali? Baru dua kali ini sih. Oh, dua kali ini. Tapi sebelumnya kan pernah, sering. Oh, tapi kok nggak ketemu ya? Aku juga baru lihat abang sekarang ini. Oh, ini abang sementara berapa trip di sini, 253? Belum pasti sih, masih apa namanya? Ya masih kurang jelas gitu. Masih belum jelas ya, mau berapa kali ini. Sementara sama Bang Monang ya, soalnya Bang itu masih persiapan mau nikah katanya. Iya, masih persiapan mau nikah dia. Mungkin ya bisa jadi habis lebaran nanti kan. Nyampe 253 nyampe sini kapan Bang? Tadi jam berapa? Tadi jam berapa? Sekitar jam 8 tadi ya. Oh, jam 8 tadi udah masuk. Oke. Karena minyak kan. Oh, karena minyak. Masih sama ya, Bang ya? Karena minyak ya. Iya, karena minyak dia. Ya, enggak lama dia sekarang kan. Oh. Di garasi berubah jadi jemuran loh. Habis dicuci. Bantalnya, guys. Bantal 253. Dicuci bersih ya. Datang jam 8 tadi langsung reparasi nih. Pak Ketua, kenapa Pak? Pak R. Aduh, dibahas meneh. Ngecek belum? Iya, udah jangan diperjelas Pak Ketua. Iya, tahu. Udah. Kenapa? Udah tahu. Karena dingin. Gak duduk lodo, situ. Jangan lodo, ya. Ini kakinya gimana Pak Kedua? Udah enakan? Punya ngomong lupa sudah 5 hari yang lalu. Tapi nggak saya rasakan. Waktu itu kan belanja di toko Omega. Iya. Tokonya kan agak tinggi-tinggi dan saya naik kerajaan mundur. Oh mundur. Kan nggak ada. Iya. Terpaksa ngerem kaki yang ini meleset. Meleset. Jatuh ke kanan. Jatuh ke kanan. Saya rasakan 5 hari yang lalu kan. Ternyata saya baru cuma turut. Nanti kalau sudah nggak ada perkembangan turun rongsen. Diolesin itu lagi Pak, minyak itu. Minyak oles ya. Dikasih minyak oles Pak itu biar enakan itu nanti kakinya. Kalau nggak ada bekas turun rongsen. Ini gimana yang dirasa? Udah enakan belum? Ya, kalau masih linu. Masih linu kakinya. Karena
tukang urut kemarin bilang, nah, waktu jatuh kemarin tuh kan masih ya lupa yuk gitu loh. Oh. Ke sana, kok sampai 5 hari baru dibawa. Karena saya biasakan Pak, tak kira nggak apa-apa, enggak ini memang parah. Maka buku berut, hati ini. Tapi bukan buku jeter loh. Iya, sangat jeter. Enak, nggak rasa sakit, semangat jalan terus. Karena ini deker tapi nggak double deker. Iya, deker ya kan? Bukan kan? Double. Iya. Double deker dengar sakit. Malah jalan terus. Kalau soal belanja-belanja spare part, Pak Ketua masih jalan. Ya, cuma ya, pas ngurus keberangkatan, ngawal keberangkatan, nggak ya bisa. Ya. Udah berapa hari, Pak Ketua? Mulai kemarin nggak itu. Udah mulai kemarin? Nanti ada pun nggak itu. Oh, berarti dua hari ini, tiga hari ini nggak ikut. Sementara buat istirahat dulu ya Pak Ketua ya, biar cepat sembuh kakinya. Pak Ketua kayak anak muda kalau pakai celana pendek gini. Sudah pukul 11 lebih 7 menit ya. 248 masih reparasi, belum selesai, masih kurang dinamo. Dinamonya lagi dicarikan sama Pak Ketua, belum dapat ya. Jadi belum siap berangkat, mungkin keberangkatannya agak molor ini ya, 248. Masih ada reparasi. Belum selesai. Seperti biasa, ngecek-ngecek kampas rem ini untuk 253. Mbak Nur? Iya. Ada dapat kerjaan dari anak dua ya, Mbak? Siapa? Ada dapat kerjaan dari anak dua. Langitnya cerah, tapi gerimis itu. Bantalnya diangkat-angkat biar gak kena hujan. Aduh, kenapa tiangnya yang dipeluk? Mobilnya tuh dipeluk. Bang Rahmat. Lagi lihat apa sih bang? Wah, lagi main slot. Cari dong. Tengaruh rezeki kami. Hujan. Gerimis. Wah, Pak Ketua terkesima. Terkesima. Siapa Pak? Baku lewedang. Yang lihat gini terus rak medep Pak Ketua. Ada yang bawa bahan minumnya terlalu besar, pasti Pak Ketua pandangan melurus. Iya, tadi pandangannya melurus. Iya, karena bapak-bapak terus. Itu sambil yang mungkin haus. Gak mungkin haus ya, Pak. Gak bapak tanggung.